Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat pak pek beluk. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, mula-mula sekali kita masuk ke garam ke dalam beluk kita ni. Lepas tu kita masuk ke ni kunyit, serbuk kunyit. Dalam serbuk kunyit ni masukkan lebih sikit dah. Lepas tu kita gaul ke sebati. Baik, kita nak goreng beluk kita dulu ni. Okay, kita masukkan 8 biji bawang merah ke dalam blender. Puluh ulah bawang putih, 2 inci kunyit hidup, 3 inci halia, 3 inci lengkuas, 1 genggam cili padi, 5 tangkai cili kering. Okay, kita masukkan belacan. Okay, kita masukkan air. Lepas tu kisar sehingga halus ke semua bahan kita ni. Okay, kita masukkan minyak lah. Minyak tu kita lebihkan sikit. Kita nak goreng dulu beluk kita ni. Lepas tu biarlah minyak tu panas. Okay, kita masukkan beluk yang kita sudah gaul ke garam dengan kunyit ni. Kita goreng beluk kita ni sampai dia garing lah. Sampai dia betul-betul garing deh. Baru sedap. Okay, nampaknya beluk goreng kita ni sudah pun garing. Jadi bolehlah kita angkat deh. Oh, nampak dia sudah kekuningan ni. Okay, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okay, kita tumis bahan kita ni sampai dia pecah minyak. Pastikan dia betul-betul pecah minyak lah. Dia sudah pecah minyak, kita masukkan ni 3 batang serai yang kita ketuk. Lepas tu masukkan daun limau purut, kacang. Serai ni kalau kita nak blend pun boleh. Blend sekali dengan bawang lada tadi. Kalau tak blend, kita ketuk gini ya. Lepas tumis sekejap biar kata serat dengan daun lima ni naik aroma wangi lah. Kalau kita numis lada gini, kita tumis lama. Biar betul-betul lada ni garing. Barulah kita makan tu, biar tak sakit peluk kita. Ini biar betul-betul garing. Minyak tu kena banyak deh. Lepas kita sudah pecah minyak, kita masukkan sedikit jus limau. Supaya ada rasa masak. Kita masukkan garam. Lepas tu masukkan gula. Saya masukkan lebih gula deh sebab nak seimbangkan rasa pedas tu. Okey, kita kacau sebati. Okey, kita masukkan beluk yang kita goreng. Lepas tu masukkan kacang panjang dengan bawang Holland yang kita potong bulat. Okey, kita kacau sebati. Kata dia bawel dengan kacang panjang tu layulah sikit. Oh, kata napuk pun sedap dah tengok ha. Saya guna kayu api pula lah supaya kata aroma dia tu lagi sedap kita makan. Okay, ni hasil dia pakpek beluk kita. Kalau buat pakpek beluk ni dia kita kena buat kau. Kita tak boleh nak buat kata rasa biasa-biasa. Kena buat rasa betul-betul kau lah kalau pedas-pedas sungguh. Lepas tu dalam pakpek beluk ni dia kena ada rasa pedas, masin sikit, manis. Barulah sedap. Lepas tu kacang ni jangan bagi dia terlalu layu, nanti dia lembek, dia tak sedap. Kalau macam gini ni boleh dah kita angkat deh. Ni orang kata kalau makan dengan nasi panas-panas ni tak tahulah nak cerita. Boleh kata telajuk 3 pinggan ni rasa ha. Memang sangat sedap. Pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.